Alhamdulillah ya lah ya. Luar biasa ya Fadli, kita di sini bisa berkumpul bersama. Iya kan kalau misalnya berbagi itu bukan cuma sama keluarga dan sekitar kita doang ya. Tapi ternyata juga sesama. Sesama. Nah kayak hari ini kita kumpul-kumpul bareng sama anak-anak yatim. Di hari lebaran yang kedua, berbagi kasih sayang sama mereka yang selama ini mereka sudah kehilangan mungkin orang tuanya, ayahnya atau ibunya gitu ya. Oh ya, kita harus bahagia. Iya. Harus memberikan suasana bahagia hari betul ini Fadli. Betul banget. Tapi kalau kita lihat nih ada perempuan cantik loh Fadli. Gimana lagi? Bentar lah. Gue agak rancu kalau denger perempuan cantik. Gue cuma tahu perempuan cantik itu ada istri gue sama lu doang teman-teman gue, partner gue yang luar biasa. Kalau ini cantik. Beneran cantik. Ada lagi? Sama Ben dan Franda. Tadi ngapain mereka? Langsung aja yuk kita lihat. Oke, ini dia ya. Ini dia. Oke, Pak Diona, terima kasih. Dan sekarang ini kita masih di silaturahimnya selebritas siang. Yes. Dan sekarang kita barengan sama Aura Kasih. Assalamualaikum, Aura. Halo. Ini mungkin kita ketinggalan berita atau gimana? Oh, bukan. Halo, ada Caca. Ada Caca. Assalamualaikum sama Bima. Bima. Oke. Tapi sebelum kita ngobrol sama Caca sama Bima, nih sama Aura sendiri. Gimana nih lebaran? Di Bandung ya kemarin lebaran ya? Emang selalu rutin pulang ke Bandung atau gimana? Memang udah tiap tahun sih selalu di Bandung bareng sama orang tua. Rame-rame gitu ya. Tapi sekarang base di Jakarta kan? Sekarang udah di Jakarta. Kalau lebaran baru pulang ke Bandung. Terus lu kalau lebaran, lu ini gak? Lu gak bosen mendapatkan pertanyaan pamungkas itu? Kapan, dan kapan? Lumayan bosen. Tapi untungnya keluarga gue santai. Kenapa? Jadi kapan lu nanya lagi gue? Masih single. Back to market deh. Kadang-kadang sih kalau lebaran tuh udah pakai tulisan di sini. Jadi kalau ditanya, udah masa beli apa lagi? Iya, udah disiapin gitu ya. Belum siap gitu. Belum siap. Tapi ada yang nunggu siap nih. Kayaknya walaupun ya single, banyak waktu, banyak project juga. The next project katanya lagi mengerjakan sebuah film. Iya. Barengan sama mereka berdua iya, ya? Iya, sama Caca sama Bima. Actually udah selesai syuting filmnya, tinggal tunggu tayang aja sih. Tapi mungkin juga udah banyak yang lihat nih, ada seperti video teasernya dan ada lagu-lagunya gitu ya? Iya. Ada soundtrack sama anak kecil gitu. Boleh dong, sekarang dong. Boleh nih, mumpung banyak anak kecil di sini. Anak kecil. Boleh. Boleh kita coba kali ya. Assalamualaikum, halo! Waalaikumsalam. Kita nyanyi bareng-bareng mau nggak? Nyanyi bareng-bareng ya. Nanti okay. Diputerin lagu sama kakak Aura, nanti kalian semua ngikut nyanyi ya. Oke. Okay. Ya. Berdiri semua dong, coba berdiri. Ayo semua. Sudah siap? Musik! Tepuk